Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبي محمد النبي ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki hadis Ats-Tsalits wa Tsalatsun, hadis 33. Hadis ini dari Ibnu Abbas, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'ta an-nasu bid'awahum." Kalau seandainya manusia dibiarkan begitu saja untuk menuduh orang lain, bersengketa. Ini hadis, ini hadis yang menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan sengketa antara dua orang. Jadi Rasulullah mengatakan kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada saksi, tidak ada al-bayinah, bayinah itu saksi, tidak ada bainah dan apa saja, maka seorang akan menduluh orang lain macam-macam. Ladda'a rijalun amwala qaumin. Maka dia akan mencaplok harta orang lain. Ya, karena kalau masalah harta kan seorang bisa bersengketa gara-gara harta. Seorang ayah sama anaknya bisa ribut gara-gara harta. Maka nanti diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyelesaiannya? Makanya Rasulullah mengatakan ladda'a rijalun amwala qaumin. Seseorang itu akan merampas harta orang lain. Imam An-Nawawi mengatakan, ini sifat merampas ini bukan sifat orang beriman. Berarti dia tidak beriman. Maka beliau mengatakan, al-murad bihim alladzina la yakhafunallah. Ini penjelasan Imam Nawawi. Beliau mengatakan orang yang suka merampas punya orang lain, maka orang ini orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati. Ketika Rasulullah menyelesaikan persengketaan tanah, dia bersumpah, "Abi mutumpah menduma. Lu mutumpah nyawa talun. Beganti rotek lu mutumpah nyawa talun." Rasulullah mengatakan hati-hati, dalam setiap tanah itu qit'atu minan nar. Nyan dari api neraka. Jadi kalau kita sebagai orang beriman kakelah. Artinya enggak ada cara lain, Mak. Enggak ada cara lain. Sudah bersumpah, sudah ada cara lain, Mak. Tapi kita sebagai seorang yang ini juga, Rasulullah memberikan kita untuk mendatangkan bayinah. Bayinah itu saksi. Nanti akan kita lihat apa saja bayinah itu. Jadi makanya orang yang tidak takut kepada Allah, maka ini akan terjadi, Mak. Seorang laki-laki itu ladda'a rijalun amwala qaumin. Bukan itu saja, wadima'ahum, dan darahnya. Seorang menuduh orang lain, si fulan sudah membunuh orang tua saya, si fulan sudah meracuni anak saya. Ya, nembak. Maka Rasulullah tidak membiarkan begitu saja. Ya. Maka ada ketentuan-ketentuannya. Contoh, seorang suami menuduh istrinya berzina. Dia menuduh istri berzina. Pada suatu hari ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya berzina. Apa jawab Rasulullah SAW? Kamu itu mau dihukum atau datangkan saksi? Ya, nampak. Mau dihukum atau datangkan saksi? Maknanya tidak boleh menuduh orang lain berzina begitu saja. Ini juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 ya, tentang
perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Ini sama juga, seorang suami yang menduduh istrinya berzina, kalau tidak ada saksi, maka dia harus bersumpah 4 kali. Saya bersumpah istri berzina, saya bersumpah istri. Ini 4 kali ini sebagai pengganti saksi. Saksi itu kan 4. Baik dapat datang mendatangkan saksi 4 orang menyaksikan orang berzina. Karena mungkin memang. Makanya bersumpah suami itu. Ini li'an namanya, Pak. Istri saya sudah berzina, saya bersumpah, 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 sudah 4 kali. Dan bersumpahlah 4 kali, dia bersedia untuk dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dilaknat oleh Allah kalau dia bohong. Ya, nembak. Maka 4 kali dia bersumpah kalau istrinya itu sudah berzina, dan sumpah yang 5 kali dia bersumpah kalau saya berani dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada masa Rasulullah, istri itu dia bersumpah juga, saya tidak berzina, padahal dia berzina, Pak. Rasulullah mengatakan, coba kamu bersumpah. Dia bersumpah 4 kali. Setelah itu apa? Dia bersumpah yang 5 kali. Wanita ini mengatakan, saya bersumpah berani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kan bimbang, ya, Pak. Dua-dua bersumpah. Suami bersumpah, istri bersumpah. Suami bersumpah, istri berzina. Istri bersumpah tidak berzina. Dan syarat-syarat sudah ada 4 kali, tambah 1 kali untuk dilaknat oleh Allah. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini saja, kita tunggu bagaimana bayi ini nanti, lahirnya bayi ini. Kalau bayi ini mirip seperti laki-laki yang kamu katakan tadi, kata Rasulullah, dia sudah berzina dengan laki-laki itu, berarti Allah melaknat wanita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunggulah lahir apa namanya, anak daripada wanita ini. Rupanya benar, wanita ini memiliki anak lahir seperti orang yang dituduh tadi. Maka Rasulullah mengatakan wanita itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wa dima'ahum. Jadi contoh dima'ahum, hadza qatala abi. Ini orang ini sudah membunuh ayah saya. Tidak boleh menuduh orang lain. Maka Rasulullah mengatakan kalau seandainya dibiarkan begitu saja, banyak sekali orang menuduh. Dia sudah menyerobot tanah saya. Banyak sekali menuduh. Dia sudah mengambil punya saya, sudah mengambil rumah saya. Seorang istri mengatakan suami saya tidak memberikan nafkah kepada saya. Ini tidak memberikan ini, tidak memberikan itu. Ya, nembak. Jadi semua orang bisa menuduh orang lain. Atau menuduh apa? Dia sudah membunuh anak saya. Kalau di sini hadza qatala akhi wa ma asbaha dzalika. Dia sudah membunuh saudara saya atau yang semisalnya. Tetapi bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lakinil bayyinah ala mudda'i. Tetapi seseorang yang menuduh itu harus ada bayyinah. Bayyinah itu apa? Bayyinah itu 2. Bayyinah yang pertama adalah asyahidah. Orang yang menyaksikan. Ini tanah saya. Ada saksinya si pulan, si pulan, si pulan. Ini tanah saya, ini sertifikat tanahnya. Ini rumah saya, nyo sertifikat rumah. Nyo atalun, nyo sertifikat, nyo bukti pembayaran, ya, nembak. Ini bukti utang, si fulan utang sama saya, ini buktinya. Ini namanya syahidah. Makanya seorang ketika menikah harus ada saksi juga. Seorang ketika apa menuduh orang lain harus ada saksi juga. Ini syahidah namanya, 1. Yang kedua, bayinah itu bisa dengan karain. Karain ini apa? Dengan karinah. Hana meceh dengan 4 orang saksi. Cukup dengan karinah saja, seorang hakim sudah bisa memutuskan yang benar si pulan, yang benar si pulan. Kenapa? Dengan karinah saja, dengan karinah. Contoh, seorang laki-laki ketika itu dia melapor ke Rasulullah kalau hartanya sudah dicuri oleh ayahnya. Iculiyah Imam. Ya, lapor ba Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah mencuri harta saya. Ya Nabi. Ecu harta lu. Ketika itu Rasulullah memanggil orang tuanya. Apakah benar bapak masuk ke rumah anak bapak mengambil harta anak bapak? Betul ya Rasulullah. Saya mengambil karena saya butuh sekali ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai laki-laki, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Ya Nabi perlu saksi-saksi lemah. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Yang melahirkan kamu, membesarkan kamu adalah ayahmu. Ya, nembaknya.
ayahmu. Jadi artinya tidak ada apa namanya icu hartalun, tidak ada icu hartalun. Kamu saja kalau icok liurunci pebelo je cita emak. Kamu punya orang tuamu. Ya. Ini contoh lain lagi. Terjadi pada masa Nabi Daud alaihissalam. Dalam sebuah riwayat mengatakan Nabi Sulaiman pada masa Nabi Sulaiman, cuma mereka mendatangi Nabi Daud. Ya, memang. Ada dua orang wanita, mereka membawa seorang anak. Anak ini diperselisihkan antara dua-dua ini. Wanita pertama mengatakan ini anak saya. Wanita kedua mengatakan ini anak saya. Ya, memang. Padahal anak salah satu dari dua wanita ini sudah dimakan oleh serigala. Kepajo oleh serigala, salah satu daripada anak dua wanita ini. Makanya Nabi Daud alaihissalam mendatangkan hakim. Hakim bingung juga, ini gimana putuskan ini? Saksi tidak ada, apa-apa tidak ada. Yang tahu ibunya sendiri bagaimana anaknya. Seorang ibu dia tahu, walaupun ketukar anak itu pun nyuana elok. Itu pun. Maka ibu yang tadi mengatakan nyuana elok. Ibu tadi mengatakan nyuana elok. Ini gimana caranya ini? Satu anak dari dua orang ibu kan enggak mungkin ini. Rupanya mengolah ini Pak. Hakim mumang hakim Pak. Gimana cara memutuskan kalau ini anak si fulan atau ini bukan anak si fulan? Bagaimana memutuskan kalau anak satu lagi dimakan oleh serigala itu anak siapa sebenarnya? Akhirnya begini katanya. Kita ambil anak ini, kata hakim, kita belah saja menjadi dua. Taplah dua. Roncok perut ule ke dron. Perut uraki cok geron bagi dua ambek karu-karu memang. Maka diletakkanlah anaknya di sebuah tempat dan algojo sudah siap untuk membelah anak ini menjadi dua supaya ambek karu-karu. Ya. Ketika ditanya kepada perempuan yang pertama, apakah kamu setuju anak ini saya belah? Setuju saya, setuju memang. Setuju. Belah saja jadi dua. Ditanya kepada wanita kedua, apakah kamu setuju anak ini dibelah menjadi? Saya tidak setuju. Bino mentok. Anak ini tidak usah dibunuh, jangan dibelah, kasih saja untuk wanita ini. Daripada dia mati, lebih baik anak ini hidup. Nabi Daud langsung menerkam, dia menebak. Ini apa namanya? Dengan karinah yang ada, anak ini punya wanita kedua. Seorang wanita tidak tega dia melihat anaknya dibunuh. Tidak tega dia. Wanita pertama, anaknya sudah dimakan serigala. Akhirnya diputuskanlah anak ini untuk wanita kedua. Wanita pertama hirun. Kok begitu hukumnya? Kenapa tidak jadi dibelah? Apa kata hakim? Tidak ada naluri seorang ibu, termasuk binatang, yang rela anaknya itu dimakan oleh orang lain, dibunuh oleh orang lain. Anak ini sebenarnya punya ibu yang kedua. Ini namanya bayinah bil qara'in, dengan karinah. Hana perle saksi, hana perle nyohana saksi berarti anaknya tergantung hana saja, tidak. Cukup dengan bayinah saja. Ya. Contoh lain. Pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, ketika baju Nabi Yusuf itu robek di belakang. Waktu itu tidak ada saksi, ya. Hana saksi. Nyukipan saksi yang ada cuma Nabi Yusuf dan wanita apa istri raja, Pak. Ya, istri raja tadi. Ini bagaimana ini? Kalau kita tanya sama istri raja, salah Yusuf. Datanya Mbak Yusuf, salah wanita ini. Jadi enggak ada saksi karena berada dalam sebuah kamar itu. Akhirnya ada seorang bayi. Bayi ini mengatakan, "In kana qamisuhu qudda min qubulin." Kalau pakaiannya robek di depan, ya nampak. Fasadakat, wanita ini benar. Wanita ini benar. Benar bagaimana? Dia sudah dilecehkan oleh Nabi Yusuf. Tetapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau bajunya itu dari belakang, robek dari belakang, fasadaka, yang betul adalah Yusuf. Dan dia itu wanita ini bohong. Dilihat oleh raja. Umar bajet terceri, ilikut terceri. Terceri ilikut. Makna terceri ilikut apa? Nabi Yusuf berlari dan wanita itu menarik Yusuf. Ya. Kalau di depan dia tarik di depan bajunya, tapi ini ditarik di belakang. Nabi Yusuf lari dari perbuatan maksiat, akhirnya ditarik. Akhirnya raja mengatakan, sekarang sudah jelas kalau kamu yang berbuat dosa. Ini namanya bayinah bil qara'in. Jadi mendatangkan tidak mendatangkan saksi. Jadi bayinah itu bisa dengan saksi, bisa dengan bil qara'in. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum kita lanjutkan,
Di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, anna syari'ata ja'at li himayati amwalan nasi wa dima'ahum ala tala'ubi. Maka guna syariat itu untuk meluruskan, ya nampak, untuk meluruskan, untuk menjaga, menjaga harta dan menjaga, menjaga darah. Maka dia katanya baik benci-benci ke syariat ni, baik benci ke syariat. Syariat itu apa sebenarnya? Dia baik syariat-syariat, ya syariat Islam pun syariat ni, baik. Kullu hukmin takallafa ila abdi fahuwa syariah. Setiap hukum yang dibebankan kepada seseorang itu syariat namanya. Getanyo na syariat untuk temayang. Nya syariat aja, Pak. Syariat melaksanakan ibadah salat. Nyo be lale da protes go hana syariat Islam, tayo tanda temayang, ya, Pak. Hana syariat Islam, hana syariat Islam. Getanyo tanda temayang le pajang-pajang wate da temayang ke Pak. Nya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yeh, tipulan, tipulan, tipulan. Getanyo gedro le, Pak. Itu syariat namanya. Tipulan hana betul, tipulan hana betul. Puta tuduh go hana betul, ya, Pak. Maka kita harus melihat diri kita dulu. Kita sudah menjalankan perintah atau belum? Kita sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah apa sudah belum? Jangan protes orang lain. Itulah ni temayang. Tipulah lalai. Gok juga mati. Lalai mending nanya. Ya, emak. Tak usah urusan tupoksi orang lain, emak. Kalau dia salah, ya salah nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut, emak. Lakinil bayina alal mudda'i. Jadi seseorang itu yang menuduh itu harus punya saksi. Tidak boleh nak punya saksi. Harus ada apa namanya bukti, ya, bukti. Jadi bayinah itu bukti. Bukti itu bisa dengan saksi, bisa dengan karinah. Tetapi ada juga sesuatu hal itu tidak mesti ada bayinah dan karain. Mana contohnya? Wa yustathna, jadi dikecualikan, tidak perlu saksi, ya, Pak. Mana contohnya? Nak perlu saksi, nak perlu apa namanya bayinah. Da'wat tiflul buluk bil ihtilam. Seorang anak mengatakan saya sudah balik karena saya sudah mimpi. Nya hana perlu saksi, dah saksi, hana perlu, Pak. Mana saksi kamu, mana ini kamu, tidak perlu. Cukup pengakuan diri dia sendiri. Ya, sama seperti ini. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, masalah hudud zina. Ada seorang laki-laki mendatangkan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Rasulullah mengatakan, "Apa gila kamu?" kata Rasulullah. "Majnun anta? Kamu sudah gila?" Dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Rasulullah mengatakan, "Apa kamu sudah gila?" Jarang orang mengakui kalau dia sudah berzina. Kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Tidak perlu lagi saksi. Kenapa? Dia sudah mengakui kalau dia berzina." Ya, tidak perlu saksi, Pak. Si A mengatakan, "Saya berzina." Apakah? Aci, saksi, saksi, minta saksi. Tidak perlu saksi, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, ambil waktu itu apa namanya, kalau laki-laki ini sudah menikah, maka harus dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah, maka harus dicambuk 100 kali. Ya, Pak. Jadi kalau seandainya ada seseorang, saksi ada, semua ada. Atau saksi tidak ada, dia mengakui lon kalum betina, dia sudah menikah, maka laki-laki ini harus dirajam. Ini kalau hukum Islam. Katanya tetap cambuk. Ini kan apa namanya humlah kiban caranya. Yang jelas untuk laki-laki yang sudah pernah menikah, ini namanya musid. Dia kalau berzina maka harus dirajam sampai mati. Batu untuk merajamnya la kabira wa la saghira, jangan besar sekali, jangan kecil sekali. Mutawassit. Supaya apa? Likai yata'allam bihi. Supaya dia itu menderita dengan ini. Bagaimana hukuman apa namanya buruknya zina itu, begitu juga menjadi pelajaran bagi dia begitu malenya menyoba zina, ya. Maka disuruh rajam dengan batu yang sedang-sedang sampai dia mati. Tapi kita mungkin belum ada di sini, Pak. Tapi kalau di apa namanya di Arab Saudi atau di sebagian negara-negara itu sudah ada begitu hukum rajam. Tapi kenapa cambuk? Cambuk itu bagi seseorang yang belum menikah dia berzina, Pak. Namanya khairu muhsin.
Kemudian harus ditakzir lagi. Ditakzir. Ditakzir itu bisa saja dikeluarkan dari negeri atau dimasukkan ke dalam penjara. Ini setelah dicambuk 100 kali. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini tidak perlu, kita tidak perlu saksi, tidak perlu saksi. Kemudian yang tidak perlu saksi lagi, da'wal mar'atun qida'al muddati bil iqrar au biwad'il hamli. Seorang wanita mengakui kalau saya iddah sudah habis. Kabeh iddah lu. Ya, nebak. Bisa saja iddahnya dengan hitungan waktu, bisa saja dengan melahirkan. Jadi bisa saja 4 kali suci, bisa saja 4 bulan, bisa saja dengan baru melahirkan, kepegah dulu baru melahirkan. Kalau ditanya mana saksi? Mana perlu saksinya, Mbak? Makanya seorang wanita hamil itu, kapan dia bisa menikah? Hatta yadha'na hamlahunna. Sampai dia itu melahirkan bayinya. Dan dia mengatakan, saya sudah melahirkan bayi saya. Hakim tidak perlu nanya, dah saksi kamu melahirkan. Mana saksi saudara-saudari sudah habis masa iddah? Tidak perlu, Mbak. Itu tidak perlu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Atau ada seseorang itu wadawaha annaha istahalat wa tuliqat. Dia sudah halal dan sudah ditalak. Dia mengatakan, seorang wanita mendatangi hakim dan mengatakan, saya sudah ditalak dan saya sudah halal, ya Mbak. Saya sudah ditalak dan saya sudah halal. Ini kalau menurut imam ini, itu tidak perlu lagi ini. Berarti sudah kita memegang saja perkataan dia. Ya, Mbak. Kemudian, ya sekarang kita lanjutkan yang kedua. Ini kalau yang pertama mendatangkan saksi. Nyo kana saksi, nyo sertifikat. Walaupun sertifikat itu bodong, Pak. Walaupun sertifikat dibuat-buat, dipegak-pegak sertifikat. Walaupun saksi sudah dibayar. Apakah orang yang tertuduh itu langsung dihukum? Tidak. Rasulullah mengatakan tidak. Walaupun yang pertama yang menghujat itu, dia sudah punya saksi, dia sudah punya karinah dan lain sebagainya, tidak bisa juga dia menghujat. Ya. Wal yaminu ala man angkara. Yamin itu bersumpah. Jadi orang yang dituduh tadi harus bersumpah dia. Dia harus bersumpah kalau dia itu tidak berbuat. Dia bersumpah kalau ini tanah dia. Ya. Itu kalau sudah seperti itu tidak bisa dihukumi dulu, Pak. Ya. Nyo bagi bancaranya. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Kalau si A dia sudah ada saksi, kemudian sudah ada saksi, sudah semua sudah ada, si B dia berani bersumpah. Ya, Pak. Dia berani bersumpah. Saya bersumpah ini tanah saya. Saya bersumpah, ya, Pak. Tetapi ini kan yang seperti tadi, Pak. Orang yang bersumpah-sumpah saja itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Tetapi kalau orang yang beriman kepada Allah, kalau dia betul-betul bersumpah, maka Rasulullah mengatakan hukumannya akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dilaknat atau tidak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mengetahui adalah Allah. Ya, Pak. Ini makanya ada hak dia. Hak untuk bersumpah. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Tetapi ada kalanya sumpah itu tidak perlu. Ya, sumpah hana perle. Bagaimana tidak perlu? Ini bighairi qasamah. Yang pertama, wada'wal wati'i fi hadhil muddah. Seorang suami ketika dia menuduh istrinya berzina. Ya, Mbak. Kalau istrinya langsung menerima berarti tidak perlu sumpah. Dia menuduh istri saya sudah berzina. Istri mengatakan, betul. Ya, anda boleh sumpah. Kapan butuh sumpah? Tatkala seorang istri itu mengatakan, saya tidak pernah berzina. Maka suami mengatakan, saya bersumpah 1 kali. Bersumpah 2 kali. Bersumpah 3 kali. Bersumpah 4 kali. Bersumpah 5 kali, saya berani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia menuduh mengatakan istri saya sudah berzina, istrinya menerima, betul ilul kablum berzina lul kemaah, ya, Pak. Itu tidak perlu sumpah. Anda perlu sumpah lima. Kenapa? Karena sudah diakui oleh istrinya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian lagi, lawid da'a al-faqru. Ada seseorang yang menyoka bagi-bagi zakat, bayar zakat, waktu bagi-bagi, bukan bayar zakat, bagi-bagi zakat. Nah saja yang teruk, katanya, hai lo urung fakir, lun urung fakir, ya, lun urung fakir.
Kalau ada seperti itu, lawidda'a al-faqru wa talaba zakah, dia mengatakan dirinya fakir dan dia minta zakat. Aidah zakat nujuk zakat keluluru fakir. Orang seperti ini utiya wa la yahluf, berikan saja kepada dia. Hana perlu menumpah. Kuda menumpah nama bak zakat yang mendamah. Nanti yang salah ya salah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia makan harta haram itu, mau dia makan zakat yang bukan milik dia, ya nama. Maka kalau ada yang minta, ailun urun fakir lon kurungnya kurungnya nujuk dia zakat ke lon nama. Ya nama. Oh tu ya berikan saja. Wala halaf, dan tidak ada sumpah bagi dia. Hana perlu ada menumpah, kuda menumpah nama. Kalaupun nanti dia makan itu, maka dia akan makan yang haram. Kan hana tega gedenya, Pak. Eh tega apa jauh yang haram? Kita kalau makan sesuatu hal yang haram walaupun sedikit, Rasulullah mengatakan fannaru aula bihi. Neraka lebih pantas bagi dia. Kepada ibadah le ibadah, dapat jauh haram. Kepada banget dapat doa tahajud, dapat baca Quran. Kada baca Quran anu saleh mendung gay akai mendung, tetapi lam tubuh tanyo yang haram. Yang haram bisa saja ada pengegop. Bisa saja tacokkan forsi katanya. Ya. Makanya pada suatu hari ada seorang sahabat, beliau itu salat selalu pada sab pertama. Jadi ketika salat itu habis salat duhur, beliau duduk lagi di belakang Rasulullah, duduk ke berzikir ke rumah. Astagfirullah, astagfirullah. Habis salat asar begitu juga. Habis salat maghrib begitu juga. Kecuali habis salat subuh. Habis salat subuh, beliau pas assalamualaikum, assalamualaikum langsung geplung ke nyamak. Geplung. Gecok telok pelung rumah. Sehingga menjadi pusat perhatian sahabat-sahabat yang lain. Nyuk punah lemu. Ada apa ini dengan pemuda ini? Akhirnya sahabat-sahabat lain memberikan saran kepada Rasulullah. Ya Rasulullah menyujud nehoi sahabat punah. Dia ada keanehan sama dia. Ketika salat subuh dia pulang. Habis sama yang tubuh langsung pelung mak. Akhirnya Rasulullah pada satu kesempatan memanggil pemuda itu. Apakah betul kamu setiap salat subuh kamu langsung lari? Betul ya Rasulullah. Apakah langsung nak pelung? Apakah nak duduk nak berzikir-zikir ke doa ini? Nak berzikir, baca Quran atau apa saja? Ya Rasulullah, rumah saya berdampingan dengan rumah Yahudi ya Rasulullah. Ada apa dengan Yahudi? Kata Rasulullah. Yahudi ini menanam pohon korma. Jadi rantingnya itu sudah ke rumah saya. Kadang-kadang setiap subuh itu buah kormanya jatuh ke pekarangan rumah saya ya Rasulullah. Rupanya suatu hari saya pernah habis salat subuh, saya duduk dulu di masjid. Rupanya anak saya sudah bangun. Dia ambil korma itu dan dia makan. Waktu saya pulang mulutnya kamu memek-mek mulut. Saya tanya, ada apa nak? Baru makan korma di depan rumah. Langsung saya congkel mulutnya sehingga berdarah tangan saya. Untuk apa? Supaya korma tadi dikeluarkan kembali. Jadi saya paksa supaya korma itu keluar. Apa kata pemuda ini? Saya tidak mau anak kandung saya makan haram yang nanti doanya tidak sampai ke saya. Saya tidak mau. Anak draw pak. Belum gedanya. Gedanya tak berdoa pak Allah yang haram na dalam tubuh. Kipancara kekabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika itu apa? Rasulullah SAW mengajak Utsman bin Affan. Utsman, coba kamu selesaikan. Kata Utsman, apa? Saya tukar dengan beberapa korma saya, tidak mau saya. Hai lu. Saya bayar korma ini, tidak mau juga. Jadi apa mau kamu? Pemuda ini Yahudi mengatakan, saya mau kebun kamu yang di sana yang luas itu tukar dengan satu korma. Jecit katanya, Pak. Jecit. Yang kibannya Utsman bin Affan. Orang yang paling kaya, sahabat paling kaya dan sahabat paling zuhud pada waktu itu. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Seorang pemuda ketika dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia naik ke sebuah bukit. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah nepampun de syalum. Dan pemuda ini terus menangis. Rupanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Waktu itu malaikat bertanya, ya Allah, kenapa tidak engkau kabulkan doa orang ini? Sudah ikhlas sekali dia berdoa. Sudah mengeluarkan air mata lagi. Apa kata Allah? Bagaimana saya mau kabulkan doa dia? Dalam perut dia masih ada yang haram. Minta maaf dulu kepadaku dari yang haram itu. Tidak mengulangi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa mal basuhu haram, kata Allah. Itu pakaian yang dipakai itu pakaian harumnya.
diperoleh dari korupsi orang lain yak belo debaje. Nyana ne binanci kipana ne doa jetro urang cinyan doa baje yang itu lianunya baje harumnya. Kitab yang iblonya dari peng harum belo kana kitab. Ipro peng korupsi yak belo de kitab. Ana ibaca de kitabnya. Mana berkah de ilmu ya? Maka malaikat bertanya bagaimana caranya ya Allah supaya bisa dikabulkan apa nama doanya. Tanggalkan baju itu dulu. Buka baju itu pakai baju yang halal. Besok baju yang haram. Yang satu. Yang kedua, stop untuk mengkonsumsi yang haram. Kalau dia tetap masih mengkonsumsi itu, maka jangan pernah harap doanya akan aku kabulkan. Berhenti boleh tapi minta maaf dulu. Minta maaf dan bertobat. Nyo bende gede ulun kalau piuh ulun hana lu baju haram. Tapi kalau ada tobat nama. Kalau belum kita bertobat, maka di dalam tubuh kita masih ada yang haram. Maka sesuatu hal itu tidak bisa diberikan oleh Allah kalau tempat ini masih tempat yang haram. Maka kita minta maaf dulu. Kita bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Okay. Sudah. Ya, ini sudah habis berarti, Pak. Ya, kita lanjut lagi. Wal yaminu ala man angkara. Berarti wajib bagi orang yang dituduh itu, dia harus bersumpah. Ya, harus bersumpah. Kenapa? Karena sertifikat memang tidak ada sama dia. Sertifikat sudah ada sama orang itu. Dia bersumpah. Tapi hati-hati dalam sumpah ini. Gedenya kadang-kadang ada mau tumpah, ya lagi urung pegah pina. Ai urung arab mau tumpah tapi lego, ya, wallahi wallahi. Nyan urung arab, bacu-bacu kayak mau tumpahnya kan tumpahnya maknya itu dianggap apa namanya? Nyan kan tumpah sumpah syar'i tidak. Itu sumpah begini artinya. Sumpah lagi kita nyob apa istilahnya? Lagi kita nyob bahasa Aceh. Kau tak kulun nyahan mati. Tapi ya kau tak kulun. Kau jarah ulun nih, Pak. Jadi mereka wallahi, wallahi kata Pak. Wallahi saya pergi wallahi kata Pak. Tip-tipnya wallahi, Pak. Jadi ini tidak dianggap. Illa ma ta'ammadat qulubukum. Maka sumpah yang dianggap itu sumpah yang berasal dari lubuk hati yang Pak. Saya bersumpah. Maka geulang lom. Makanya ini hasil ini tidak boleh di luar sidang, harus di dalam sidang. Tidak boleh luar sidang. Saya bersumpah. Apakah boleh bersumpah terhadap suatu hal yang sudah lalu? Boleh. Dalam Al-Quran disebutkan. Saya bersumpah kalau dulu saya beli tanah ini. Dulu maknanya. Bersumpah dulu. Bukan bersumpah sekarang. Saya bersumpah ini punya saya. Bukan. Saya bersumpah kalau dulu itu punya saya. Karena ada di dalam Al-Quran seseorang yang bersumpah itu bersumpah terhadap masa lalu yang tidak ada masalah, yang jelas harus bersumpah dan ini harus dalam majelis, dalam persidangan, tidak boleh di luar sidang. Hanya di luar sidang karu dua-dua mbak, lumu tumpah apa? Lumu tumpahnya tanah lo, oh nyawa ada tanah lo kamu dawain mbak, harus di dalam persidangan. Karena nanti ada beberapa hal yang diluruskan oleh hakim nanti. Bagaimana sumpah kamu? Apakah kamu sanggup ini? Apakah nyanyi dalam sidang? Maka seorang nanti tidak berani macam-macam dalam persidangan. Kalau dia berani macam-macam pun, dia tidak berani macam-macam juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Hadis ini hadis hasan. Jadi hadis hasan itu hadisnya pada level kedua. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Rawahu al-Baihaqi fi sunan. Ini ada diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan. Jadi judulnya nanti Sunan Al-Baihaqi, Tabi' bin Umar. Sunan Al-Baihaqi. Maka hadisnya baik dah fikir dia Umar hadisnya bacut tegai kau. Kok ja hadis? Ada yang diriwayatkan oleh apa namanya Imam Al-Baihaqi, hadis ini ada di dalam Sunan Al-Baihaqi. Wa ghairuhu hakadha. Ada juga yang di dalam riwayat lain, Pak, bukan Imam Al-Baihaqi. Wa ba'dhuhu fi sahihaini. Sebahagian lafaz ini, hadis ini itu kita jumpai di dalam sahih Bukhari Muslim. Ya. Nanti ada hadis Imam Al-Bukhari saja, ada Imam Muslim. Ada hadis Imam Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Yang sudah disepakati oleh Imam Bukhari Muslim ada di situ, Pak. Sedangkan Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja, ada hadis beliau tidak ada dalam hadis Imam Muslim. Yang ada dalam Muslim bisa saja tidak ada di dalam Imam Bukhari.
Tetapi kalau sahihaini, ya Pak, itu ada dalam Imam Bukhari, Bukhari Muslim. Saya rasa cukup sekian nih, Pak. Ya. Ini tidak ada yang perlu kita bahas lagi. Atau coba dilihat dulu di sini. Ya. Ya, atau kita buka pertanyaan saja, satu saja. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Iya, ya. Iya. Ya. Oh. Oke. Okay. Iya, iya. Oke. Okay. Maka yang dipegang oleh hakim pengakuan laki-laki. Kamu sudah berzina? Ya, nampak. Hana betina lo. Tanya sama wanita, kamu ada berzina? Nah, lo betina, berarti sudah berzina. Pengakuan. Jadi pengakuan, kalau dia mengakui, tapi kalau tidak mengakui enggak boleh dihukum zina. Laki-laki perempuan ini mengatakan saya tidak berzina. Maka kalau kita hukum berzina juga berarti bersalah. Maka harus ada saksi. Kecuali suami tadi, Pak. Dan kita tidak boleh menuduh orang lain. Kecuali suami boleh menuduh istrinya. Tetapi kalau yang lain, tidak boleh. Misalnya kita tanya orang tidak, Pak. Lo musumpah, Pak. Si pulang kain betina, lo musumpah si pulang kain betina, Pak. Kecuali suami kepada pada istrinya. Harus datangkan saksi, 4 orang saksi. Ya. Maka kan sulit, Pak. Susah. Bagaimana caranya? Pengakuan. Ya seperti tadi sahabat Rasulullah tadi, seorang laki-laki pada masa Rasulullah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nyanya baru uji hukum. Tapi kalau dia mengatakan tidak berzina dan ini, maka tidak boleh. Ini sama seperti seorang laki-laki juga mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berhubungan pada malam Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan kepada pemuda ini, kan memang tidak boleh berhubungan di bulan Ramadan pada siang Ramadan. Apa kata Rasulullah? Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Apa jawab pemuda ini? Ya Rasulullah, jangankan pe 2 bulan mutiro lohai lumpot saya Rasulullah. Nya 2 bulan ke penjara 2 bulan. Ah, boleh juga kata Rasulullah. Begini saja kata Rasulullah. Kamu sanggup enggak untuk apa nama membebaskan budak? Jangankan budak mu harta bihanalun ya, Pak. Nah, nah tepu-tepu. Oh, begini saja. Bagi makanan untuk sitina miskinan. 60 anak yatim. Ketika itu apa? Jangankan lo bagi, kedua lo hana tepu-tepu ya Rasulullah. Dengan apa saya mau bagi ya Rasulullah? Oh begini saja kata Rasulullah. Ini ambil korma kasih kepada orang-orang miskin. Bagi ke orang-orang sini. Bagi untuk orang-orang miskin. Apa kata pemuda ini? Yang paling kasih kempung ke lo ya Rasulullah. Buh cok kedua mendung ini. Jadi artinya apa? Korma itu untuk dia semua. Cok kedua. Makanya harus pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, berarti ya sudah begitu saja. Berarti urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Dia berzina, imadzina. Hanya yang akui, saya tidak berzina. Ini urusan roh Allah, imad. Maka urusan had, hudud itu, nanti ketika di padang masyarnya, enggak terlepas dengan hukuman Allah. Imad. Maka ada sebagian mengatakan begini, kalau dia sudah dirajam di dunia, maka nanti hukuman sudah tidak ada lagi. Imad. Maka kalau seorang lari dari rajam, dia lari dari cambuk, maka nanti dia masih apa namanya, mentemukan hukuman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi pencuri kan? Pencuri cik. Pencuri itu dia mengatakan lu hana lu mencuri kalau mentumpah kakilah urusan roh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kaum muslimin dan dalam mencuri juga ada ketentuannya, ada ketentuan, Pak. Seorang pencuri tidak boleh dipotong tangan kalau barang yang dicuri itu diletakkan di depan rumah. Nyandanya namung, Pak. Ada emas. Emas itu kita letakkan di depan rumah menggadah tu. Dalam portability, nah CCTV, tipulan kayak cua dalun. Syarat-syarat untuk potong tangan belum ada. Syarat potong tangan itu benda itu harus diambil dari tempatnya. Sedangkan emas tadi bukan pada tempatnya. Maka jadi di Sudan itu, ketika ngelun gadah meh, Pak. Gadah meh, gadah peng. Dia melapor ke polisi. Ketika lapor ke polisi, tanya ngelih oleh polisi. Pak, ni berduk peng. Ada ranjang. Puinan tempat je, kan? Ya Allah juga deh.
jawab ini. Kami nak mau proses. Karena saudara meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tetapi kalau saudara letakkan di dalam lemari, kemudian dibuka lemari itu, maka dia bisa kami cari orang itu dan bisa kita hukum dia. Ini letakkan sembarangan, ada kaso budu, pengat je budunya, ada je budu ale pak budu mah. Ya, jadi untuk potong itu, potong tangan itu belum sampai ininya karena dia mengambil bukan pada tempatnya. Ya. Berarti kalau tidak ada saksi enggak boleh. Kita mengambil seseorang kecuali dia mengakui. Maka je yang selamanya nalun kamu jak kenan. Kamu ceramahinan ka. Kamu tanya Pak Penanji Satpol PP-nya. Yang provinsi, Pak. Ini kenapa sudah ini dia berzina? Dari mana tahu dia berzina? Dia mengakui. Kaji nalun. Enggak boleh menuduh punya, Pak. Laki-laki tadi sudah mengakui kalau sudah berzina. Wanita tadi sudah berzina. Ya. Maka dicambuk. Dan mereka belum menikah lagi, Pak. Belum menikah. Maka dicambuk. Walaupun setelah itu nanti menikah. Tetapi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran begini, seorang penzina laki-laki menikah dengan penzina perempuan. Seorang penzina perempuan, dia sudah pantas menikah dengan penzina laki-laki. Dan seorang mukmin itu tidak boleh menikah dengan penzina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan untuk menikah dengan penzina. Jadi makanya nanti sebelum menikah kan tanyanya keturunan saunya, saunya keturunan saunya, Mbak. Oh nyo lego pendina wanu dina go oto nyo lo. Oh berarti jangan menikah dengan penzina. Maka kita harus melihat dulu silsilahnya dulu. Oh dia berzina, oh ini berzina, maka enggak boleh menikah. Lebih baik cari orang lain saja. Walaupun nanti di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh ada sebahagian mengatakan boleh. Tetapi boleh itu mazhab pun aja boleh. Imam Syafi'i sudah mengatakan tidak. Artinya apa? Jangan menikah dengan wanita penzina. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.